Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di hari ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa untuk setiap keluarga yang sudah hadir untuk beribadah secara online pada hari ini. Salam kasih dari kami di rumah Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kalau kita memperhatikan apa yang sedang terjadi sekarang di dalam dunia ini bisa berubah. Setiap waktu peraturan demi peraturan yang dikeluarkan bisa berubah. Itu menandakan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang tidak pasti, tetapi saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, ya, walaupun dunia ini tidak pasti, ya, dan hari-hari ini ada peraturan-peraturan yang mungkin membuat kita tidak nyaman satu dengan yang lain, apalagi sekarang kita mendengar bahwa pesawat, ya, kapal, bus tidak bisa digunakan untuk sampai satu bulan lebih. Ya, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang berubah. Tetapi kita harus mentaati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu untuk kebaikan kita semua. Dunia bisa berubah-berubah, tetapi ada satu yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah, dan inilah yang kita akan dengar pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara pada hari ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, aku berdoa, saat ini saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, dikatakan semoga Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Ya, sama seperti jiwa kita sehat. Jiwa itu, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan kita dan kehendak kita. Kalau jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, maka akan bisa mempengaruhi keadaan tubuh kita. Tetapi kadang-kadang keadaan yang stres, keadaan yang frustasi, depresi itu juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi firman Tuhan ini akan menyegarkan jiwa kita, seperti Mazmur 23, akan menyegarkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita, pikiran kita, hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan bukan cuma sehat di dalam kehidupan jasmani kita saja, tetapi terutama kita juga sehat dalam keadaan rohani kita. Sebab ada orang yang sehat secara jasmani, dia sehat, dia kuat, tetapi rohnya tidak sehat. Apa yang menjadi tanda kalau orang itu tidak mengalami kesehatan, tidak sehat secara rohnya? Tandanya adalah orang itu malas atau tidak ada kerinduan untuk mencari firman Tuhan. Orang yang tidak mempunyai rasa lapar dan haus itu menandakan dia sedang sakit rohani. Yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, dia sedang tidak dalam keadaan yang sehat secara rohaninya. Rohaninya sedang sakit. Saya berikan contoh. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa melihat makanan-makanan yang lezat itu akan dapat kita nikmati dengan baik kalau kondisi tubuh kita lagi sehat. Tetapi pada waktu kondisi tubuh kita sedang sakit, makanan yang paling kita sukai sekalipun, makanan yang paling enak sekalipun, makanan yang paling mahal sekalipun, tidak ada gunanya kalau kita sedang sakit. Tidak ada nafsu makan. Begitu juga hari ini, saya berdoa supaya setiap kita, ya, roh kita terus lapar dan haus akan kebenaran, karena itulah yang menentukan kekuatan kita untuk kita bisa melalui hari-hari yang akan datang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi sakit itu ada berbagai macam, ya, penyebab. Yang pertama, sakit karena virus atau bakteri. Ya, karena salah makan, karena ada bakteri, karena ada virus, dia mengalami kesakitan.
Yang kedua, sakit di dalam Mazmur 107 ini adalah sakit karena dosa. Ada orang yang sakit bukan karena makanan, bukan karena virus, bukan karena bakteri, tetapi karena dosa. Inilah yang dikatakan ada orang menjadi sakit oleh kelakuan mereka yang berdosa. Ya, ini obatnya adalah bukan cuman obat yang diminum untuk sakit ini, tetapi obatnya adalah bertobat sungguh-sungguh. Ayat yang ke-18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi orang yang sakit ini muak terhadap segala makanan, tidak ada nafsu makan. Lalu berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu mendatangkan kesembuhan untuk semua yang sedang sakit, baik itu sakit secara jasmania maupun sakit secara rohani. Bapak Ibu Saudara, ada pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan buat kita semua pada hari ini. Tuhan sedang ingin menyampaikan judul firman pada hari ini adalah kuat bagaikan Raja Wali. Kita akan belajar apa yang sedang kita alami hari-hari ini, seperti Tuhan ingin membawa kita seperti burung Raja Wali. Ketika terjadi badai, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik pada waktu itu, burung Raja Wali itu akan semakin naik dan naik semakin tinggi di saat badai itu datang. Tetapi burung-burung yang lain, ya mungkin itu burung pipit, burung gereja atau burung apa saja, kalau terkena badai dia akan jatuh, dia akan mati kena badai itu. Tetapi berbeda dengan Raja Wali. Kita diumpamakan seperti burung Raja Wali yang ketika terjadi badai COVID-19 ini, ketika terjadi badai masalah yang besar, ketika terjadi badai ekonomi, Bapak Ibu Saudara, kita naik semakin tinggi, kita diangkat Tuhan semakin tinggi untuk supaya kita tidak ikut dalam badai dan kehancuran ini, tetapi Tuhan akan membawa kita semakin kuat dari hari ke hari. Ada tiga pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah di dalam apa yang sedang kita alami ini, seperti burung Raja Wali, kita sedang dibawa Tuhan untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Bapak Ibu Saudara, seperti gambar ya yang kita lihat ini, sebagaimana ketika anak-anak burung Raja Wali ini setiap hari diberi makan oleh induk Raja Wali itu. Setiap hari tinggal buka mulut dikasih makan. Begitu nyaman dengan sarang yang sudah dibuat dengan induk itu. Tapi akan ada satu tiba waktunya induk itu akan datang ya. Setelah memberi makan, kemudian induk itu mulai menggoncang-goncangkan sarang itu. Ya, sarang itu kemudian digoncang-goncangkan dan anak-anak yang ada dalam sarang itu yang sudah mulai menjadi besar, mulai menjadi remaja, secara burung Raja Wali semua sudah mulai tumbuh sayap-sayap yang semakin kuat, burung induk itu akan membuang anaknya keluar daripada sarang itu. Ini seperti keadaan kita hari-hari ini. Kita dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang diberkati, segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan sediakan, tapi hari-hari ini kita sedang digoncang. Kita sedang dilemparkan keluar dari zona nyaman kita. Kita sepertinya tidak tahu mau kemana, kita seperti anak burung Raja Wali tadi yang berteriak, mungkin kita akan jatuh di dalam tanah dan kemudian kita mati, tetapi ini tidak terjadi. Ketika anak-anak itu dilemparkan turun, wah, mereka berusaha mengembangkan sayapnya. Mereka berusaha untuk mengepakkan sayapnya. Dan akhirnya ketika sebelum mereka jatuh, induk itu akan mengambil, menyambar mereka untuk naik ke atas dan akan meletakkan kembali di sarangnya. Itu dilakukan beberapa kali sampai anak-anak itu, anak-anak burung Raja Wali itu dapat belajar terbang. Inilah yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, sampai kita bisa menjadi kuat, sampai kita menjadi mandiri, sampai kita menjadi dewasa, itulah yang Tuhan akan lakukan. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11.
Laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan isi sarangnya. Ini sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, ya, kemudian menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ketika sudah mulai jatuh itu diangkat lagi, naik di atas kepaknya. Itu dilakukan terus. Supaya apa? Supaya mereka belajar menjadi lebih kuat. Kalau kita terus berada dalam zona nyaman kita, kita tidak akan pernah bisa kuat. Iman kita akan terus seperti itu. Tapi Tuhan izinkan kita digoncangkan. Ekonomi digoncangkan, keadaan digoncangkan, segala sesuatu digoncangkan. Tapi kita tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita punya firman Tuhan sebagai landasan kita yang tidak tergoncangkan. Sehingga kita menjadi kuat dan teguh, berdiri di atas dasar firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti ini, jangan pernah Bapak Ibu Saudara tidak mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Paling tidak ibadah online seperti hari ini akan menguatkan iman kita, menimbulkan pengharapan kita, menimbulkan sukacita, supaya kita tidak bersedih dan kita tidak terpuruk dalam keadaan yang kita alami hari-hari ini. Dan hal yang kedua yang kita akan pelajari dari burung Raja Wali ini adalah Raja Wali itu mempunyai pandangan yang sangat jauh. Dia mempunyai mata yang tajam dan dia bisa melihat sampai kejauhan 6 km, begitu jauhnya. Dia bisa melihat begitu jauh. Itulah yang Tuhan ingin bawa kita pada hari ini. Kita memiliki mata seperti burung Raja Wali. Jangan pandang apa yang saat ini kita sedang lihat dan hadapi, tapi kita pandang ke depan. Kita pandang jauh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pandangan daripada seekor Raja Wali ini 8 kali lebih jauh daripada pandangan mata manusia. Dia bisa memandang jauh ke depan. Ya, seperti saya kasih gambaran Bapak Ibu Saudara. Ada orang sedang tersesat di sebuah hutan. Dia tidak tahu mau jalan kemana. Dia jalan ke sana, salah. Tetap putar ke sana kemari, tidak tahu jalan keluar. Dia tersesat di hutan itu. Bagaimana caranya orang yang tersesat ini dapat keluar dari keadaan seperti itu? Caranya adalah dia harus naik ke tempat, ke pohon yang tertinggi di hutan itu. Dari pohon itu dia dapat melihat jalan keluar. Di saat dia ada di bawah dia tidak bisa melihat, tapi ketika dia ada di atas dia bisa melihat, oh ternyata jalan keluarnya ke sana. Oh ternyata selama ini saya kesini salah. Dari atas itulah dengan mudah kita dapat menemukan jalan keluar. Ketika kita memandang masalah yang saat ini kita sedang alami dengan mata jasmani kita, kita akan mungkin kecewa, kita akan tawar hati, kita akan mulai lemah. Kita memandang setiap hari yang kita lihat tayangan-tayangan yang melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita memandang dari kacamata Tuhan, kita memandang dari mata seekor burung Raja Wali melihat, ya, maka masalah yang kita lihat ini cuma masalah yang kecil. Tapi ini dari sudut pandang kita, kita perlu melihat itu. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi Tuhan mau kita memandang ke depan. Jangan lihat yang sekarang, tapi lihat apa yang sedang kita alami ini cuma sementara. Minggu lalu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang saat ini kita sedang hadapi, kita mengalami ya mungkin krisis dalam ekonomi kita, dalam segala sesuatu. Tapi jangan pandang yang sekarang, pandang yang ke depan, bahwa Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat apa yang telah kita mengalami kehilangan hari-hari ini. Pandang terus ke depan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16-18, dalam keadaan seperti ini, jangan sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tawar hati, kecewa, ya, merasa lemah dan sebagainya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, hari-hari ini kita merasa bahwa manusia lahiriah kita mulai merosot.
Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita dibaharui. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita sedang dibaharui. Nanti kita akan masuk ke poin yang ketiga. Seekor burung ranja wali itu dia akan mengalami pembaharuan. Tapi ini saya simpan untuk poin yang terakhir. Kita akan dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dikatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Wah, sepertinya ayat ini sepertinya salah ya. Apa yang kita alami sekarang ini tidak ringan. Apa yang kita alami ini saat ini begitu berat, begitu dahsyat yang kita alami. Masa firman Tuhan katakan penderitaan ringan? Kenapa dikatakan penderitaan ringan? Karena kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi menanggungnya, jadi ringan. Kalau kita pikul semua sendiri, pasti berat. Bapak dan saudara, firman Tuhan katakan apa? Marilah datang kepadaku setiap orang yang letih, lesu, berbeban berat. Serahkan beban kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi kita jangan perhatikan yang kelihatan ini, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan sekarang COVID-19 itu cuma sementara, Bapak Ibu Saudara. Ini cuma sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang nanti Tuhan akan lakukan? Pemulihan yang besar atas bangsa kita Indonesia, atas kota kita yang kita kasih. Ini yang nanti Tuhan akan kerjakan. Kita lihat ke sana. Bagaimana cara untuk melihat yang tidak kelihatan ini? Dibutuhkan iman. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita tidak bisa timbul iman kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini mungkin kelihatannya seperti benang kusut. Seperti kalau orang menyulam, itu sepertinya kusut. Tetapi di balik daripada sulaman itu, terdapat sebuah gambar yang indah. Jangan lihat bagian belakang dari sulaman itu, tapi lihatlah hasil yang Tuhan sedang kerjakan dari sebuah sulaman itu. Begitu indah. Jangan lihat dari belakang. Kalau dari belakang kita pusing. Kalau dari belakang kita stres. Karena semrawut, karena acak-acakan. Tetapi ketika sulaman itu kita lihat dari sisi yang lain, kita akan melihat satu gambar yang indah. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita perhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang terakhir, di dalam kehidupan Raja Wali, dia sedang dibawa untuk bisa mengalami masa di mana sedang dibaharui. Ketika Raja Wali memasuki usia 40-50 tahun, kekuatannya sudah mulai melemah. Sayapnya sudah mulai tidak kuat. Parunya sudah mulai bengkok dan tumpul. Kukunya sudah mulai tidak tajam lagi, mulai banyak yang rusak. Disitulah Raja Wali akan naik ke tempat yang tinggi di sebuah bukit. Di tempat itu, Raja Wali akan diam di tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali itu? Dia akan mengepak-epakan sayapnya, dia akan menghantam-hantamkan sayapnya di tebing itu supaya bulu-bulu di sayap itu bisa rontok. Ini adalah masa yang menyakitkan di mana bulu-bulunya sedang dirontokkan. Kemudian apa yang dilakukan, parunya itu dipukulkan di tebing itu juga supaya parunya bisa lepas. Kukunya, ya, cakarnya itu juga kukunya dilepas satu persatu. Ini adalah masa yang paling menyakitkan yang dialami oleh burung Raja Wali. Ini proses harus dialami selama 1 tahun. Tidak bisa kemana-mana, cuma ada di tempat itu, mengalami masa yang paling menyakitkan. Bisa tidak Raja Wali menghindari proses itu? Mungkin bisa, tapi dia akan menjadi Raja Wali yang lemah. Tapi kalau dia mau bertahan dalam proses, dia mau mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjadi Raja Wali yang kuat. Ya, dibutuhkan waktu di mana semuanya sedang diproses oleh Tuhan. Tidak bisa kemana-mana mengalami sakit proses itu. Ketika kita sedang diproses Tuhan, jangan kita protes. Tapi ketika kita diproses Tuhan, mari kita mengucap syukur agar kita bisa melewati ini. Ayat yang terakhir
Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah yang akan terjadi dengan burung raja wali tadi. Ketika dia sudah mulai lelah, ketika dia sudah mulai punya sayap yang tidak kuat lagi, dibaharui kurang lebih 1 tahun, tidak kemana-mana 1 tahun. Dia cuma ada di situ mengalami kesakitan, tapi setelah itu sayapnya lebih kuat, parunya tajam, kukunya tajam, sehingga dia bisa menjadi raja wali yang kuat kembali. Inilah yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita semua. Kita sedang dibaharui di dalam proses ini, di mana kita di rumah saja. Apa yang kita lakukan? Kita menanti-nantikan Tuhan. Disitulah nanti ada kekuatan yang baru. Disitulah kita sedang diproses Tuhan menjadi pribadi yang kuat, dan kita menjadi pribadi yang tangguh seperti burung raja wali. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pelajaran yang indah yang kami terima di hari ini. Tuhan sedang ingin membawa kami seperti burung raja wali yang dibaharui dari sehari ke sehari. Kami tidak akan tawar hati, kami akan terus berharap kepada Tuhan, dan kami akan terus memandang jauh ke depan. Kami sedang dilatih seperti anak-anak burung raja wali yang sedang dilemparkan keluar dari zona nyaman kami, dan yang terakhir kami sedang dibawa Tuhan untuk dibaharui kekuatan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatkan kepada kita semua pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati akan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati akan anak cucu Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati akan usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, diberkati oleh Tuhan. Diberkati akan kota Kendari, dan diberkati bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jadilah kuat seperti burung raja wali. Amin. Ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kelopak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru. Bagaikan raja wali, aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungamu. Di bawah kelopak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali.
bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kapak sayapku tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali.